Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinglicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Informasi pertama di sini ada kebersamaan antara Aigun dan Ayu Ting Ting. Sebelumnya happy weekend kesayangan semua. Dan selamat berhari Minggu untuk Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan serta semua sahabat Aitinglicious di rumah ya. Seperti kita tahu, persahabatan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan sudah sangat lama terjalin dan sampai sekarang mereka masih bersahabat. Semoga langgeng terus ya persahabatannya tanpa intrik dan tanpa perasaan cinta di antara hati dua belah pihak. Mimin doakan semoga persahabatan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan tetap bisa bersatu dan bisa kekal selamanya ya. Dan semoga mereka berdua bisa menemukan jodoh yang terbaik dari yang terbaik. Mencintai mereka dengan tulus. Pokoknya yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Semoga berjalan dengan lancar semua kegiatan dan dilimpahkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Stella Lovers 12. Gemes cute Humairah, anak yang baik, soleha, pintar, selalu jadi anak kebanggaan bundanya Ayu Ting Ting. Jangan lupa guys nonton terus lantunan doa anak di Net Media Tama. Jangan lupa nanti sore ya sahabat, saksikan Bilqis Humairah Razak di Net Media Tama setiap hari pas mau buka puasa ya. Pokoknya akan membuat hari-hari adik semua di rumah menjadi lebih berwarna karena lantunan doanya setiap hari berbeda ya. Dan di sini juga dari Heavy Gallery 25. Jangan lupa ya guys nonton lantunan doa anak setiap hari menjelang buka puasa di Net TV. Ada Bilqis Humairah Razak yang membawakan lantunan doa-doa anak setiap harinya. Semoga Bilqis menjadi anak yang soleha, berbakti kepada kedua orang tua dan sayang terhadap bunda tercintanya. Dan berita selanjutnya di sini datang dari pasangan yang fenomenal nih ya. Walaupun sudah berumur tapi tetap mereka berdua fenomenal nih ya. Siapa lagi kalau bukan ayah dan ibunda dari Syaherseh, yang alhamdulillah tahun ini ayah dan bunda dari Syaherseh merayakan hari jadinya ya, yang kesekian kalinya. Di sini dari Syaher Birdes Community, selamat hari jadi untuk pasangan terindah, love you. Tuhan memberkati kalian berdua. We love you Uncle dan Auti Syaherseh dan Dokter Ibra. Kemudian Ibra. Juga di sini ada ucapan dari Aleva Sheikh. Selamat ulang tahun yang ke-38 Mommy and Papa Jis. Dengan setiap tahun pernikahanmu menjadi antik dan sangat ternilai. Semoga kalian bahagia dan masih banyak lagi hari-hari terbaru bersama-sama insyaallah. Terlalu mencintai kalian berdua. Sekali ucapan berdatangan dari para sahabat Syahir, saya mendoakan pernikahan ayah dan bundanya selalu sakinah mawadah warohmah. Pasangan couple yang sangat luar biasa karena melahirkan anak-anak yang luar biasa pula. Sehat selalu untuk ayah dan bunda, semoga diberikan umur yang panjang dan langgeng terus pernikahannya sampai jannahnya. Amin ya robbal alamin. Dan di sisi lain di sini ada informasi menarik ya, masih seputar Ayu Ting Ting tentunya. Dan sekali lagi Mimi ucapkan selamat atas ulang tahun pernikahannya untuk ayah dan bunda dari Syaherseh. Semoga selalu menjadi contoh baik dan contoh teladan bagi semua anak-anak tercinta. Dan berita selanjutnya di sini dari akun Instagram pas buka. Sate lilit ayam sambal mata. Kalau kata Bu Ayu, mending ngelilit sate daripada kelilit utang. Meninggalkan hutang-hutang, di sini ada menu spesial khas Bali dari Chef Norman Ismail. Kali ini enak, habis dan cocok jadi pilihan berbuka kalian, ditambah sambal mentahnya yang sugar.
Masih banyak loh resep-resep lainnya yang gak kalah menggiurkan. Bagi sahabat semua, jangan lupa pantengin terus pas buka jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya akan memberikan senyuman dan canda tawa bagi sahabat semua di rumah, menjadikan rumah Anda menjadi lebih berwarna dan pastinya membuat hari-hari kita semakin bahagia. Karena di sini akan diisi oleh Ayu Tinting, Andre Taulani, Wendy Cagur, dan semua bintang tamu yang spektakuler. Pas buka Trans 7 ini dia keseruan Pak Andre Taulani bagi-bagi berkah buat pedagang bunga Wendy Cagur sama pedagang mainel Angel Karamoy kemarin. Pas buka Trans 7 ini dia keseruan Pak Andre Taulani bagi-bagi berkah buat pedagang bunga sama pedagang mainan kemarin. Gak lupa juga dong sama konten bareng bahasan gak habis pikir sama pertanyaannya emang. Nantikan keseruan lainnya di pos buka tayang setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, nanti sore jam 16.30 Ayu Ting Ting dan semua kru akan tampil di pos buka Trans 7. Pastinya akan memberikan keseruan-keseruan yang baru bersama bintang tamu yang baru dan juga spektakuler serta menghibur. Dan informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Ivan Gunawan. Pertama di dunia, selamat datang di listing star Indonesia Dangdut. Pencarian bintang dangdut paling dinanti dengan teknologi mutakhir bersama para expert. Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan, Pasha Ungu, Judika, Nela Karisma, Iyet Bustami, Danang, dan Denny Caknan. Tidak hanya mereka expertnya, tapi kamu juga bisa jadi expert dan tentukan bintang dangdut paling bersinar listing star dangdut Indonesia. Akan tayang setiap Senin dan Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di official MNC TV. Dan program ini juga dapat kamu saksikan melalui aplikasi si RCTI Plus Official. Jadi bagi sahabat semua, jangan lupa ya, saksikan Ayu Ting Ting di Rising Star Dangdut Indonesia mulai hari Senin 19.30 waktu Indonesia Barat di MNC TV tentunya. Dan jangan lupa juga saksikan Ayu Ting Ting di Shopee Big Sale Ramadan ya. Jangan lupa catat tanggalnya, tanggal 30 April 2021 pukul 19.00 live di RCTI, SCTV, MNC TV dan Indosiar serta ANTV serta aplikasi Shopee lainnya. Jadi bagi sahabat semua, sekali lagi jangan lupa saksikan Ayu Ting Ting, Roma Irama, Nela dan Andin di acara Shopee Big Share Ramadan. Pastinya seru ya, Ayu Ting Ting bertemu dengan Al dan Andin. Favorit banget nih ya Ayu Ting Ting sama pemeran Ikatan Cinta satu ini. Dan pastinya meriah lagi nih karena dihadiri oleh Roma Irama, sang raja dangdut, dan Nela Karisma yang sangat cantik dan mempunyai suara yang khas. Oke sahabat, itulah gambaran kegiatan Ayu Ting Ting untuk hari ini dan akhir pekan lainnya. Saksikan terus channel Hilya TV untuk bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.